Ada orang yang mengikuti kita. Paling-paling celeng. Kamu punya nyali besar, Du. Tapi tidak ada gunanya melawan Cabung Tarewes. Kenapa? Mana Ayu Andira? Ayu dibawa lari orang. Jangir, ceritakan dengan tenang. Di mana kejadiannya? Di alas peteng, Nyai. Guru, kalau saya harus kembali bertarung, siapapun yang berani menyakiti anakku harus menerima hukuman yang setimpal.
Silakan. Hamba Empu Mada, pimpinan pasukan Bayangkari, yang diberi tugas untuk menjaga keamanan dua kaputren. Manggala Bayangkari yang mengirimmu kemari. Benar, Gusti Ratu. Bagus. Kalian harus menjaga keselamatan seluruh keluarga raja. Terutama Gustimu, Putri Tribuana Tunggadewi, dan Diah Wiat Raja Dewi. Siapa namamu tadi? Empu Mada, Gusti Ratu. Lengkapnya Gajah Mada. Hamba akan pertaruhkan jiwa dan raga hamba untuk keselamatan keluarga kerajaan. Ibu mau bicara padamu, Nambi. Ikut ibu. Beberapa saat sebelum Romomu meninggal, beliau menceritakan mimpinya kepada ibu nak, tentang dirimu. Beliau melihat dirimu dikeroyok oleh ratusan serigala yang bergigi runcing. Tubuhmu berlumuran darah nak. Dan... Lanjutkan ibu, saya siap mendengarkannya. Seekor serigala yang paling besar kemudian menyeret tubuhmu yang berlumuran darah dari Graha Maha Menteri yang kau tempati di Majapahit, nak. Teruskan, ibu. Hanya mimpi. Setiap mimpi punya arti, nak. Dan mimpi ini buruk sekali, nak. Ibu, itu hanya mimpi. Percayalah, mungkin saat itu Ayahanda Pranaraja terlalu mencemaskan saya. Memang, saya sering menceritakan beberapa keanehan yang terjadi semenjak Prabu Jayanegara naik tahta. Percayalah, Bu, tidak akan terjadi apapun karena saya selalu siap menghadapi apapun. Hati-hati, nak. Jangan menganggap remeh yang kamu katakan apapun. Karena apapun, terkadang sesuatu yang mengerikan akan terjadi, nak. Saya akan berusaha selalu waspada, ibu. Percayalah. Dan rasanya tidak ada alasan orang bisa memusuhi saya. Karena selama ini kesetiaan saya kepada negara tidak pernah cacat, Bu. Semoga dewata melindungimu, anakku. Melindungi kejujuranmu. Sendirian kamu datang, Kamandanu? Kakang Samara juga baru saja datang. Saya mendahului rombongan Halayuda, Gusti Pati. Halayuda? Gusti Prabu mengirimkan rombongan untuk menyatakan bela sungkawa. Maaf, Kamandanu.
Ada seorang empu yang sekarang menjadi pembuat gegaman pusaka di Lumajang ini. Katanya kenal dengan Raden. Dia bilang berasal dari Kurawan, satu perguruan dengan Raden. Orangnya agak gembrot. Betul. Namanya Wirot. Betul, Ki Wirot. Ki? Iya, beliau seorang empu yang limuwi. Senjata pusaka buatannya bagus sekali. Oh. Sampai sekarang, orang suruhan Paman Mada belum menemukan jejak Kanda Cakradara dan Kuda Merta. Saya khawatir orang-orangnya Halayuda berhasil membunuh mereka. Tapi saya mendengar Kanda Prabu telah mengirim orang untuk menarik semua pasukan yang mencari Kanda Kuda Merta dan Kanda Cakradara. Karena Paman Patih tidak setuju dengan tindakan itu. Terus terang, saya kurang percaya pada kenyataan Kanda Prabu. Apalagi saat ini Paman Nambi tidak berada di Majapahit. Saya benar-benar merasa di penjara, Dewi. Semoga Dewata selalu melindungi kekasih kita, Yunda. Saya benar-benar merasa kehilangan atas meninggalnya Paman Empu Sina. Sebagai sesepuh Majapahit, jasa beliau begitu besar. Mendiang Gusti Sang Ramawijaya pernah mengatakan Empu Sina adalah seorang pengikut yang sangat setia, setara dengan Paman Lembusora. Sayang, kami tidak sempat mengantarkan beliau sampai ke Prabuan. Tidak apa-apa, Halayuda. Kedatangan Andika kemari pun merupakan satu penghormatan yang sangat luar biasa. Apalagi karena membawa pesan duka cita dari Gusti Prabu. Sebenarnya ada apa, Halayuda? Lebih baik tidak usah saya ceritakan, Kakang Patih. Saya tidak enak kepada Kakang. Maaf, ini pendapat saya pribadi. Semestinya Gusti Prabu harus menyempatkan datang kemari. Kalau beliau benar-benar menaruh hormat kepada Paman Empu Sina, juga kepada Kakang Patih sendiri. Barangkali beliau menganggap keadaan negara sedang kurang memungkinkan, terutama masalah Cakradara dan Kuda Merta. Saya sendiri ingin cepat-cepat kembali ke Majapahit untuk urusan itu. Saran saya, akan lebih bijak kalau Kakang Patih memperpanjang masa cuti. Sebab terus terang, beliau masih tidak senang dengan jawaban Kakang tempo hari yang menentang rencana penyerbuan ke Tumapel dan Wengker. Tapi beliau sendiri sudah membatalkannya. Benar, saya pun sudah menyampaikan kepada beliau bahwa pendapat Kakang dan Rakrian Tumenggung Empu Wahana itu benar. Tapi Gusti Prabu tetap bertahan bahwa penyerbuan itulah penyelesaian yang terbaik. Bukankah semua rencana itu kamu yang menyusun, Halayuda? Gusti Prabu sangat pandai memecah belah. Saya digunakan sebagai tameng yang harus melindungi gagasan dan pendapat beliau yang terkadang sangat gila-gilaan dan tidak memakai perhitungan. Apakah Kakang pikir saya sudah tidak waras untuk bisa menyetujui perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum kehidupan? Apa maksudmu? Bahwa Gusti Prabu ingin mengawini Gusti Tribuwana Tunggadewi dan Dyah Wiyat Raja Dewi. Itu bukan desas-desus. Untuk itu, apapun akan beliau lakukan, meski harus mengorbankan kesatuan Majapahit. Kalau memang benar, saya kecewa sekali. Siapapun yang pernah berkorban untuk berdirinya Majapahit pasti akan kecewa, Kakang. Dan yang paling korban perasaan adalah saya. Kalau bukan karena memanggul mandat mendiang Gusti Prabu Jayawardhana untuk menjadi penasihat Gusti sudah lama saya tinggal. Terus terang, saya sendiri sudah tidak tahan melihat perilaku Gusti Prabu. Bilang saja ada utusan dari Prabu Jayanegara untuk memesan tombak pusaka. Tombak? Pusaka. Iya.
Wisnu, ada utusan Prabu Majapahit. Mau apa katanya? Mau pesan tombak pusaka katanya. Maaf, hamba tidak bisa menyambut kedatangan Gusti. Ada apa gerangan maksud Gusti mengunjungi gubuk hamba yang nista ini? Aku diutus Gusti Prabu Jayanegara untuk mengundangmu ke Majapahit. Maaf Gusti, kira-kira gerangan apa maksud Gusti Prabu mengundang hamba? Gusti Prabu mimpi bertemu dengan seorang empu yang bernama Ranubaya, bahwa negerinya akan hancur. Lalu? Kecuali kalau diberi tumbal seorang pusakti yang berbadan gendut yang bernama Wirot. Mungkin bukan hamba Gusti, karena nama Wirot itu hanya gelar saja. Nama hamba Nyambe Subirot. Kalau begitu kamu Wirot palsu, menjadi embu istana di Lumajang hanya untuk mencari keuntungan semata, yang akan merugikan Gusti Pranajaya Empusina dan Punambi. Sembarangan! Sebenarnya siapa kamu? Wedian tenan. Pantes saja ilmunya sama. Lah wong kamu Kamandanu. Kamandanu, Kamandanu. Saya tidak mengerti kalau Paman Patih belum mau kembali ke Majapahit. Apakah dia tersinggung kalau saya marah karena dia tidak meminta izin waktu dia pergi ke Lumajang? Apa sebagai seorang raja saya tidak berhak marah meski saya dilecehkan? Itu yang saya kurang mengerti Gusti. Saya yakin sebagai patih dia pasti mengerti itu semua. Saya curiga, jangan-jangan... Lanjutkan Paman, apa yang Paman curigai? Mudah-mudahan saya keliru. Saya melihat prajurit Lumajang seperti sibuk mendirikan benteng di dekat desa Ganding dan Buhayabang. Lalu? Jangan-jangan Patih Nambi sengaja memperpanjang masa cutinya untuk maksud-maksud tertentu. Maksud Paman mau melakukan pemberontakan? Saya tidak mengatakan begitu Gusti. Tapi kalau melihat apa yang dilakukan para prajurit Lumajang lalu dikaitkan dengan permintaan perpanjangan masa cuti, seperti ada kaitannya. Orang itu akan menerima ganjaran seburuk-buruknya dari Majapahit. Siapkan segala sesuatunya, Paman. Ratakan Lumajang dengan tanah. Hiruk-pikuk apa lagi yang Nanda Prabu lakukan? Ibu dengar, kalian mau menyerang Lumajang. Paman Patih berontak Kanjeng Ibu. Mereka mempersiapkan pasukan dan mendirikan benteng di Ganding dan Pejarakan. Sampai kapanpun ibu tidak akan percaya Adi Nambi bisa melakukan perbuatan tercela seperti itu. Dia sangat setia kepada mendiang romomu. Sejak kami sekeluarga dikejar-kejar tentara Jaya Katuang dan melarikan diri ke Madura sampai mendirikan negeri ini. Jangan suka mengukur orang dari masa lalu, Kanjeng Ibu. Ini kenyataan. Paman Nambi sengaja meminta perpanjangan cuti yang ternyata untuk menyusun kekuatan. Telik Sandi yang melaporkan semuanya. Peristiwa yang nyaris sama pernah terjadi. Dan mendiang Kanda Prabu sangat menyesali perbuatannya. Ketika Paman Lembu Sora, Juru Demu dan Gajah Biru dibantai oleh pasukan Kedaton di halaman Balewitana,
hanya karena ada berita bahwa mereka mau mengobrak abrik danau. Ternyata berita itu hanya fitnah dari orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana kalau Paman Nambi benar-benar memberontak? Apakah akan kita biarkan negeri ini hancur? Teliti kembali dari telik sandimu, Nanda Prabu. Hati-hati, jangan terlalu mudah menyelesaikan sesuatu dengan senjata, selagi masih bisa menggunakan kata. Kalau ada persoalan, ajak dulu mereka bicara. Peperangan hanya akan menimbulkan dendam dan kebencian. Akan ada perang, tapi tidak akan membahayakan keluarga Kedaton. Jauh, jauh di selatan. Apa ada hubungannya dengan calon menantu Majapahit? Mulut beracun, asap hitam. Tiga tahun sesudah perang, Kedaton dikurung api yang menyala dari dalam kota raja. Semua keluarga raja terusir dari istana. Api itu dipadamkan oleh Bhayangkara Kaputren. Rupanya kau juga sudah mendengar berita pemberontakan Lumajang. Ini yang mengagetkan saya. Siapa yang bilang Lumajang berontak? Saya baru saja pulang dari sana. Tentu saja, Telik Sandi. Saya heran kalau seorang senopati perang seperti kamu sampai tidak tahu bahwa kebijakan apapun yang dilakukan prajurit pasti berdasarkan laporan Telik Sandi. Gila! Apa-apaan ini? Tuan Nambi dengan sukarela telah mengikuti saran Tuan untuk memperpanjang istirahat. Malah dijebak seperti ini. Beliau tidak pernah mengatakan itu kepada saya. Kamandanu, kamu memang hebat dalam setiap pertarungan. Tapi dalam urusan kenegaraan, kamu tidak ada apa-apanya. Mana ada orang yang mau menceritakan pemberontakannya kepada orang lain? Bagi Gusti Nambi, saya bukan orang lain, Tuan Halayuda. Itu menurut kamu? Apa seperti itu juga menurut Nambi? Apa Nambi bisa tahu kemana kamu akan berpihak? Sebagaimana saya pun tidak tahu kemana kamu berpihak. Saya berpihak pada kejujuran. Saya bangga kamu memihak saya, memihak Majapahit. Di mata saya, Tuan hanya seonggok sampah yang menebarkan bau busuk setiap saat. Semua tugas kalian. Kau
Cukup. Jangan teruskan. Kurang ajar. Jangan ikut campur urusan kami. Jumawa, kamu anak muda. Kami tidak pernah punya sengketa dengan kamu. Bahkan kenal pun belum. Kenapa memusuhi kami? Aku tidak suka melihat penyiksaan pada orang yang tidak berdaya. Ini masalah perguruan kami. Tidak ada urusan dengan orang lain. Mau kami bunuh pun, dia bukan urusanmu. Itu tergantung. Kalau dia tidak bersalah, tetap akan kubela. Dia telah mempermalukan perguruan kami menjadi mata-mata prajurit Majapahit untuk menangkap orang yang telah berjasa kepada kami. Siapa? Apa perlu kamu tahu? Kamu orang asing. Kalaupun ku beritahu, kamu tidak akan kenal. Barangkali aku tahu lebih banyak tentang pelosok tanah Jawa ini. Aku telah menjelajahi seluruh desa di negeri ini. Dari Tumapel sampai Daha. Dari Tuban sampai Pasuruan. Orang yang kami maksud adalah Pangeran Tumapel. Cakradara? Nini kenal dia? Ya, beberapa kali dia diselamatkan oleh bekas suamiku, Arya Kamandanu, dari kejaran tentara Majapahit. Oh, Nini istri Gusti Kamandanu? Kalian kenal? Lebih dari kenal, Nini. Wong Agung Majapahit itu sangat baik kepada kaum pendekar. Karena beliau seorang pendekar yang linui, kami sangat menaruh hormat kepadanya. Kalau begitu, bebaskan orang itu. Maaf, Nini. Bukan kami tidak mau. Tapi orang itu tidak bisa dipercaya. Hanya karena uang, dia tega mengkhianati gurunya sendiri. Kalau tuan-tuan percaya kepadaku, serahkan orang itu kepadaku. Ada yang perlu kutanyakan kepadanya tentang Pangeran Cakradara. Kita serahkan saja. Kami sudah berembuk dan setuju menyerahkan si Kenja kepada Nini. Tapi kami akan tetap menghukum dia kalau dia berani muncul di perguruan kami. Bagus. Ayo. Kali ini saya tidak bisa diam. Halayuda sengaja menjebak dan menyudutkan saya untuk memberontak. Saudara-saudara, kita harus melawan karena kita disudutkan. Kesetiaan kita dilecehkan dan harga diri kita mau direndahkan. Kami dan semua rakyat Lumajang berdiri di belakang Adipati. Kita bela kehormatan kita sampai tetes darah terakhir. Saya tidak memaksa kamu, Kamandanu. Maaf Tuan Nambi, saya sudah bersumpah tidak akan mencampuri perselisihan antara kesatria Majapahit. Sebagaimana dulu peristiwa Gusti Ranggalawe, Paman Sora, dan Gajah Biru, saya akan berdiri jauh di luar lingkaran. Keyakinan itu yang saya ikuti. Itu sepenuhnya hak kamu. Maaf, Yerot. Sikap ini harus saya pertahankan sampai kapanpun. Karena saya tidak ingin melihat negeri ini yang pernah ikut saya bangun akan hancur oleh pertikaian orang-orang di dalamnya. Saya hargai pendapatmu, Kamandanu. Bagaimanapun, saya wajib mengucapkan terima kasih kepadamu karena telah menyampaikan hal yang tidak pernah saya duga. Saudara-saudara, kita siapkan penyambutan yang paling keras. Siap, Gusti. Kamu yang bawa pasukan Majapahit mengepung Gua Lumut Merah, menyerang Pangeran Cakradara dan Kuda Merta. Ampun, Nyai. Hamba punya anak wanita yang membutuhkan biaya supaya tidak selalu terhina oleh pemuda-pemuda di desanya. Karena miskin, hamba ingin membelikan dia perhiasan dan pakaian yang layak. Kamu tahu, beberapa hari yang lalu anakku diculik. Pasti ada kaitannya dengan itu. Ah.
saudara seperguruanmu benar. Kamulah yang dibunuh. Ampun, Nyai. Saya hanya menunjukkan putri Nyai pada dia. Sungguh, saya tidak tahu apa yang dia rencanakan. Saya tidak ikut campur, Nyai. Dia siapa? Namanya Jabung Tarawes, Nyai. Apakah dia orang Majapahit? Dia pendekar bayaran yang sangat sakti, Nyai. Ayo jawab. Kau tidak usah berbelit-belit. Apa dia orang Majapahit? Sungguh, hamba tidak tahu. Tapi dia bekerja untuk orang Majapahit. Jangan-jangan ada hubungannya dengan pasukan yang kulihat tadi. Tadinya saya mengharapkan bisa berperang beriringan dengan kamu. Saya ingin melihat bagaimana kedahsyatan pedang naga puspa dengan jurus naga bumi yang digabungkan dengan sepi angin. Terus terang saya sangat bingung. Yang pikiran Nebo Suci Majapahit itu sebenarnya cuma dia, Halayuda. Dari dulu dia selalu mengadu domba, mengguncang ketenangan negeri ini. Entah apa maunya. Kenapa tidak kamu bunuh saja? Sekarang dia jadi penasihat raja. Menurut kamu, apa yang sebaiknya aku lakukan? Kamu sudah menjadi orang kepercayaan mendiang Gusti Pranaraja. Dan sekarang menjadi kepercayaan Gusti Namgi. Apalagi, berjuanglah sampai mati. Membela kesetiaan. Karena hanya orang yang setia saja yang akan harum namanya. Dan dikenang sampai sepanjang zaman. Seperti bukan, Dering misalnya? Iya, paling celaka sedikit di bawah nama agung beliau. Dia ini pimpinan pasukan Tanda yang Nanda perintahkan untuk menangkap Cakradara dan Kuda Merta Kanjeng Ibu. Ternyata pangeran itu benar-benar tidak punya budi pekerti. Dia membawa lari Putri Tabib yang pernah menolong Romo Prabu. Bagaimana jelasnya? Waktu hamba mendapat berita dari Telik Sandi bahwa pangeran Cakradara berada di Pasuruan 1, langsung pasukan hamba siagakan dan bergerak ke sana. Menurut kamu, apa alasan kedua pangeran itu lari ke Pasuruan 1? Hamba tidak tahu, Gusti Ratu. Mungkin baik Pangeran Cakradara maupun Kuda Merta tidak ingin negerinya terlibat perbuatan mereka. Tapi, waktu pasukan kami sampai di desa itu, ternyata menurut Telik Sandi, Pangeran Cakradara dan Kuda Merta yang semula bersembunyi di dalam goa telah lari dengan putri orang yang telah menolongnya. Nyai Parijara, apa alasan dia menolong Cakradara? Mungkin mereka terluka waktu dalam pengejaran. Hamba kurang tahu. Ternyata Cakradara berjiwa anjing. Meski sudah diberi makan di piring emas, tetap saja mengais sampah. Jangan buru-buru menghukum dia, Nanda Prabu. Belum tentu dia melarikan putri Nyai Parijara. Mungkin dia membawa ke negerinya untuk dijadikan dayang atau apapun. Tapi kabarnya, putri Nyai Parijara itu cantik sekali, Gusti Ratu. Apa istimewanya kalau dia cantik? Apa ada larangan seorang dayang berparas cantik? Bagaimanapun, gadis itu bukan keturunan bangsawan, bukan berdarah ksatria. Anjing tidak pernah bisa membedakan masalah kasta, Kanjeng Ibu, karena dia hanya berpikir dengan nafsunya. Jaga bicaramu, Nanda Prabu. Mulut seorang raja mestinya seperti kitab suci, bukan seperti gelombang sampah. Bunda lebih percaya kepada pendapat Yunda Dewi, anakku. Tidak mungkin Cakradara berani mengkhianatimu. Itu tidak masuk akal. Kalau dia lebih memilih perempuan desa itu daripada seorang putri pewaris tahta Majapahit. Mungkin karena dikejar-kejar mau dibunuh oleh pasukan Kanda Prabu, kemudian putus asa. Lalu jangan menangisi sebuah kemungkinan, anakku, karena kemungkinan yang lain
bisa saja terjadi. Lebih baik kita berusaha mencari kepastian. Apa maksud ibu? Kita utus salah seorang bayangkari kita untuk menyelidiki langsung ke Tumapel. Apa benar Cakradara menyunting gadis desa itu? Cepat sekali Kakang Samara. Kebetulan di hutan dekat sini banyak pohon jambe Adinami. Tadi yang merencanakan bentengnya. Pintu gerbang ini akan sulit sekali dijebol Gusti Pati. Kami menggunakan palang ganda. Sementara pasukan musuh tidak akan berani mendekat. Karena kami akan menghujani mereka dengan panah dari atas. Apa yang harus kulakukan? Halayuda menyebut nama Rayuyu. Siapa orang itu? Yang paling penting, di mana mereka menyekap anakku Ayuwandira? Jambu Nada. Siapa di antara kalian yang bernama Pangeran Cakradara? Yeah!
sudah menduga Tuan pasti Pangeran Cakradara. Kalau iya, kamu mau apa? Hamba utusan Gusti Tribhuwana Tunggadewi. Hamba diutus untuk menyelidiki keberadaan Pangeran. Kalau sudah tahu? Diutus untuk bertanya. Soal? Apakah benar Tuan telah melarikan gadis desa, putri tabib wanita yang bernama Nyai Paricara? Saya memang pernah ditolong oleh Nyai Paricara dan putrinya. Tapi saya bersumpah tidak pernah membawa lari gadis itu. Ada yang melaporkan bahwa Pangeran melarikan gadis yang konon wajahnya sangat cantik. Sungguh saya tidak melakukannya. Jangan-jangan ada orang yang telah menculik Ayu Wandira lalu memfitnah saya melakukan penculikan. Saya tidak mengerti ada apa di balik semua ini. Jadi benar Tuan tidak melakukannya? Saya bersumpah. Terima kasih. Maaf Kisana. Siapa nama Andika? Gajah Mada, hamba anggota pasukan Bayangkari Raja di Kedaton Majapahit. Mata-mata Kimade, gerak-geriknya sangat mencurigakan. Apa hasilnya kita membunuh mereka? Kita tidak bisa lagi menanyai mereka. Di mana pasukan Majapahit disiagakan? Berapa kekuatan mereka? Dan masih banyak lagi yang bisa kita korek dari dia, goblok! Bagaimana kalau mereka tertangkap, Kakang? Tidak ada persoalan. Bagaimana kalau mereka mengoceh tentang kekuatan kita dan tempat perkemahan kita? Tidak ada persoalan. Mereka tidak pernah tahu kapan kita akan menyerang. Sementara kita harus kasih tahu pada seluruh anak buah anggota pasukan bahwa kita akan berkemah di sini. Mungkin sampai 10 hari. Perang masih belum akan dimulai. Masih lama. Apa tidak berbahaya, Adi Halayuda? Mereka bisa enak-enakan. Dan karena enak-enakan, kewaspadaan mereka akan hilang. Itu yang saya inginkan. Bikin suasana supaya seluruh pasukan tidak tegang. Sebab ketegangan sangat menguras tenaga dan pikiran. Sebaliknya, kalian bisa bayangkan bagaimana pasukan Lumajang siang malam tidak bisa tidur karena tegang menunggu serangan kita. Panggil Rayuyu kemari. Dia atau Cakradara yang telah berani membohongiku. Apa Bayangkari Raja berhak memanggil seorang Dharma Putra Gusti Dewi? Permaisuri mendiang Prabu Jayawardhana yang memanggilnya. Ada apa, Bayangkara? Tuan dipanggil Gusti Dewi di keputrian Ibu Suri. Ada keperluan apa? Saya tidak pernah menanyakan keperluan. Gusti yang menyuruh saya. Saya datang. Silakan kamu jalan dulu.
Mestinya Gusti tidak perlu datang sendiri kemari. Suruh saja Pekati. Nanti saya yang ke sana. Nada, Nyai tidak mau kamu bawa temanmu. Sawer Gading sudah minggat, Nyai. Kami mau menginap di sini, Nyai Caparu. Hah? Di sini? Apa rumah Gusti terbakar? Tidak pantas orang priagung tidur di rumah reyot begini. Nyai, saya sedang ada tugas penting. Orang tidak boleh tahu kalau saya berada di Majapahit. Mengerti? Tugas penting? Sama Nini. Namanya Nyai Paricara. Dia tabib hebat. Kalau encok Nyai kumat, bisa minta obat dengannya. Ya? Ya. Tapi harus maklum loh, Gusti. Di sini tidak punya kasur, banyak nyamuk. Kemarin laporanmu begitu meyakinkan bahwa Cakradara membawa lari perempuan. Sekarang kamu bilang, menurut laporan anak buahmu. Bawa kemari anak buahmu yang melapor itu. Maaf, Gusti Ratu. Anak buah hamba itu ikut berperang ke Lumajang. Kalau ternyata laporanmu bohong, aku bisa menghukummu. Jangan salah, aku akan mengerahkan telik sandi untuk menyelidiki masalah ini. Ampun, Gusti Ratu. Ampun. Buat apa hamba berbohong, Gusti? Apa untungnya buat hamba? Orang suruhanku sudah ketemu Cakradara. Dan dia bersumpah tidak pernah membawa lari siapapun. Mungkin dia berbohong, Gusti Ratu. Atau kamu yang bohong. Tapi bisa jadi anak buah hamba salah lihat. Orang lain yang membawa lari putri Nyai Paricara disangka Pangeran Cakradara. Hamba mohon ampun. Kalau ternyata yang terjadi adalah kesalahan anak buah hamba. Pergi kamu sekarang juga. Aku tidak ingin melihat wajahmu di sekitar keputaran ini. Ingat, aku bisa menggantungmu kalau mau. Tugas kita akan semakin berat, Mada. Kalaupun pasukan kita berhasil mengalahkan Lumajang, tidak berarti Majapahit akan aman. Sebab tidak mustahil kekalahan Pati Nambi akan memunculkan dendam dari kerabatnya. Pendapat Kakang Mada, bisa saja mereka menghabiskannya kepada keluarga raja. Itu yang saya cemaskan. Sulitnya, Gusti Prabu masih mempercayakan keselamatan beliau kepada prajurit lingkungan para Dharma Buddha. Padahal keselamatan raja adalah tugas kami. Semua itu perbuatan Halayuda. Kamu harus selalu berhati-hati menghadapi dia. Kehebatan orang itu adalah mulutnya yang tidak segan-segan melakukan fitnah. Paling tidak alat itu dapat menghambat lajunya penyerbuan musuh. Pasang alat seperti itu berlapis-lapis menuju jalan masuk ke rabut buaya baru. Juga alat pelebar batu. Ada apa, Kakang? Kenapa tidak Ceraka saja yang Kakang kirim? Tidak, Adipati. Harus saya sendiri. Mereka belum juga melakukan serangan Adinambi. Kalau terus-menerus begitu, bisa-bisa seluruh pasukan akan binasa karena kurang tidur. Bagaimana kalau kita yang melakukan serangan lebih dulu? Halayuda menggunakan taktik perangku. Dengan membuat pasukan kita tegang dan tidak tidur. Setelah prajurit kita letih, baru mereka mengadakan penyerangan. Jadi bagaimana menanggulanginya? Kita serang saja? Tempat perkemahan mereka tidak jauh dari Pajarakan.
Artinya kita memang benar-benar memberontak. Yang Kakang perlukan adalah pergantian tugas jaga dan penggunaan alat tanda bahaya yang saling saut menyaut jika ada serangan. Semua prajurit harus bersiap setelah ada tanda bahaya. Sebelum itu, biarkan anak buah Kakang untuk berleha-leha. Apa perlu saya diperbantukan ke sana, Gusti Pati? Saya rasa tidak perlu, Ki Wirot. Saya mengerti penjelasan Adi Nambi. Saya akan kembali sekarang juga. Makan dulu dan ganti kudamu. Kalian mau membunuh perempuan itu di jalan atau di mana, terserah. Yang penting tidak boleh di rumahku. Aku tidak mau rumahku terkena sial. Baik, Sri. Itu yang namanya Rayuyu. Yang lainnya? Mungkin orang sewaan. Mereka gemar menyewa pendekar supaya tangan mereka bersih dari noda darah. Kita ikuti mereka. Terserah kalian. Perkosa dulu baru dibunuh juga boleh. Jadi, Ayu mau dijadikan selir Gusti Prabu Jayanegara. Ayu menolak dan terus melawan. Untung Biungmu cepat menemukan tempat penahananmu, Ayu. Paman, maafkan Ayu. Saya kira paman orang yang mau menangkap saya tadi. Minum dulu, Nduk, supaya tenang. Sebaiknya kita segera pergi dari sini. Kita sembunyikan dulu Ayu Wandira di gubuku di lereng Semeru. Kalau kamu masih tetap mau mencari orang yang menculik Ayu, wajah orang itu tidak akan pernah bisa saya lupakan sebelum ujung pedangku ini mencium darahnya. Saya akan suruh Ki Caparu membeli kuda untuk Ayu Wandira. Thank you.
Kidarmana dan Rajapung harus diberitahu. Mereka memecah kekuatan. Kelihatannya pasukan induk mereka yang menyerang Gading. Bagus. Kalau begitu, kita habisi mereka semua di sini. Tapi berarti Gading akan mudah dilumpuhkan. Keluar dari medan supaya tidak terlalu banyak prajurit yang jadi korban. Rupanya kau juga jadi jebakan Yuda, kamu. Siapapun yang berani memberontak kepada Majapahit akan kutumpas. Dulu kita sama-sama menghadapi orang gelang-gelang, kamu. Dulu kepentingan kita sama, Majapahit merdeka. Sekarang kita berbeda. Kau sudah terlalu lama berkuasa, Nambi. Pikiran picik. Siapa kalian? Yeah.
akan menuai apa yang kau tanam pada aku, Halayuda. Tubuhmu akan dicacah-cacah seperti apa yang telah kau perbuat padaku. Selama ini kau selalu melecehkan aku, Nambi. Ternyata otakmu tidak lebih jauh dari pandangan matamu. Ya! Kekuasaan jadi rebutan, dengan menebar kebohongan, menanam kebencian. Manusia mabuk kekuasaan, semakin berkuasa semakin edan. Mereka bahkan tidak mengerti tata krama berperang, meninggalkan mayat-mayat manusia seperti binatang. Orang mabuk pikirannya linglung, orang mabuk selalu bingung bahwa kekuasaan hanya titipan dewa, bahwa semua yang fana hanya sementara. Wirota, Kamandanu, ternyata doaku dikabulkan. Aku ingin sebelum mati bisa melihatmu. Wirota, siapa yang melakukan? Tentu saja musuh. Katakan siapa? Dalam perang tidak ada nama. Yang ada hanya kawan atau musuh. Tidak sangka, dulu aku selalu menangis setiap mendengar cerita tentang gugur Nyarsi Bisma. Ternyata sekarang aku mengalaminya sendiri. Hampir sama. Kamu juga menunggu matahari berada di utara. Sakit, Wiron. Mau kucabuti anak panah ini? Gusti Nambi juga gugur di sini, Kamandanu. Nanti akan kucari jenazahnya. Kau mau menolongku, Kamandanu? Seharian aku sudah menahan sakit. Aku sudah tidak tahan, Kamandanu. Bukakan ikatan jimat angkin panjang umurku. Mati sebagai pahlawan kebenaran, Wirot. Bukankah dari dulu itu yang kau inginkan? Aku iri kepadamu karena kamu jauh lebih punya sikap daripada aku. Hari ini benar-benar hari yang membahagiakan bagi Majapahit. Dewata telah membuktikan bahwa mereka tetap melindungi negeri yang agung ini dari rongrongan penjahat dan pengkhianat. Nambi yang sangat saya hormati telah melakukan pengkhianatan,
Tapi lewat tangan Paman Halayuda, Dewata telah memberikan hukuman yang setimpal. Sebagai penghargaan atas jasanya, saya, Sri Wilanda Gopala, Sang Prabu Penguasa Majapahit, mengangkat Paman Diah Halayuda sebagai pengganti Nambi, bergelar Rakrian Mapati Diah Halayuda. Terima kasih sudah menonton video di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share SD Jab Channel.